Hai Acne Lovers, gimana kabar kalian? Semoga kabar kalian selalu bersemangat. Jangan lupa selalu jaga kesehatan ya Acne Lovers. Di sini aku menyampaikan ya sedikit berita ya dari My Idola ya. Gak ada niat untuk mengegosip, tapi ini jawaban dari Mbak Niken Salindri sendiri ya Lur ya. Ini di sini sakjane putus koro-koro foto, dan nanti jawaban dari Mbak Niken ada di mau akhir video ya Lur ya. Dan ini acara pas tadi Mbak Niken acara di Magelang nyanyi bersama Mayangkara CS ya Lur ya. Dan momen ini diabadikan oleh seseorang yang mengambil gambarnya. Mbak Niken luar biasa, terima kasih yang udah mengabadikan momen dari My Idola ya masnya ya. Semoga sukses selalu, berkah selalu ya pokoknya ya. Dan buat Acne Lovers semuanya, pokoknya kita jangan saling menyalahkan idola satu sama lain. Kita terus dukung karyanya dan kita tunggu karya-karya terbaiknya. Atau suatu saat nanti pasti mereka akan ditemukan dengan sesuatu yang indah. Apalagi Mas Dalang sama Mbak Niken itu mau ada kolaborasi bareng ya Lur ya. Di bulan Juni apa Juli itu kita kan udah tahu ya Lur ya. Itu kolaborasi langsung dengan Mas Dalang. Dan semoga ada klarifikasi panjangnya ya dari fans semuanya. Mungkin yang diharapkan itu klarifikasi dari My Idola. Tapi apalah daya, kita gak, jangan terlalu ikut campur dengan urusan cintanya. Itu urusan My Idola. Yang kita perlu ketahui adalah karya, yang kita dukung adalah karyanya ya Lur ya. Jadi ini status IGS terbaru dari Mbak Niken di sini. Apakah saya menyesal? Sama sekali tidak, saya hanya menangisi kekejamannya dan meminta keadilan Tuhan. Ini bukan berarti buat Mas Dalang ya Lur ya. Apakah saya menyesal? Sama sekali tidak. Ini bukan berarti bukan untuk Mas Dalang ya Lur ya status ini. Jadi buat kalian jangan menyalahkan sana, jangan menyalahkan sini, jangan berpihak ke sana terus, juga jangan berpihak yang kesini terus. Pokoknya kita dukung aja karyanya, kita netral aja, jangan sampai kita itu menjadi kompor ya Lur ya, intinya seperti itu ya. Jadi di sini juga aku hanya menyampaikan ini mungkin sedikit klarifikasi ya dari My Idola, dari Mbak Niken Salindri sendiri, jawaban untuk netizen yang bertanya gitu. Mungkin sebabnya itu apa putus, kalau itu kita nggak tahu ya Lur ya. Tapi ini jawaban dari Mbak Niken Salindri sendiri perihal putusnya dengan Mas Dalang Akbar ya Lur ya. Semoga tetap baik-baik aja. Pokoknya kita dukung terus ya karya terbarunya dan karya terbaiknya. Pokoknya kita akan menjadi penggemar beratnya. Kita pokoknya akan selalu menjadi penyemangat untuk My Idola ya Lur ya. Ini juga ada di status IGS Mbak Niken Salindri ya Lur ya. Semangat Niken Salindri real. Ini di GS terbarunya sendiri ya Lur ya. Dan ini dia jawaban dari Mbak Niken Salindri setelah ditanya perihal putusnya dengan Mas Dalang Akbar ya Lur ya. Oke baiklah, ini dia. Di sini jani ki sing mutusno sing lanang apa sing wetok sih. Dan jawaban dari Mbak Niken Salindri, Mas nyuwun pedot ping telu tak iani kemarin gitu. Peluk jauh untukmu ya dek, memang sakit kalau putus masih cinta, semangat ya. Dan itu jawaban dari Mbak Niken. Semoga semuanya tetap legowo, tetap mendukung idola kita bagaimanapun ceritanya, bagaimanapun hubungannya. Pokoknya kita, yang kita tahu adalah karyanya. Selebihnya untuk urusan asmara hanya mereka yang tahu ya Lur. Mereka pasti akan dipertemukan dengan cara yang indah. Tahu-tahu kalau misalkan